Hai Deduns, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Yuk, kita virtual staycation lagi. Kali ini staycationnya di area puncak. Tempatnya itu nggak terlalu jauh dari Tugu Puncak Pas. Nama tempatnya Pesona Rinjani. Pesona Rinjani ini punya beberapa tipe kamar dengan kapasitas mulai dari 2 orang sampai 50 orang. Nah, 50 orang itu kayak tipe-tipe barak gitulah. Nah, yang kita mau nginep hari ini itu tipe ya semi-semi glamping gitulah dengan kapasitas 2 orang. Pesona Rinjani ini juga lokasinya mudah dijangkau ya. Pokoknya naik motor, naik mobil, bahkan naik angkutan umum juga bisa. Karena posisinya ini juga nggak terlalu jauh dari jalan utama atau jalan raya. Kalau dari arah Jakarta itu, posisi gang atau jalannya itu ada di sebelah kanan. Nah, buat kalian yang bawa kendaraan pribadi atau kendaraan sendiri nih, perhatiin jalan ini ya. Ini kan ada 2 jalan, nah ada 2 gang gitu ya. Nah, satu tuh ke atas, agak niko. Nah, ini satu ke bawah nih, di sebelah kiri. Nah, ternyata pintu masuk yang sebenarnya itu yang di atas kanan tadi. Nah, kita agak miss nih di sini. Karena di depan itu juga kan ada bacaan tuh, Pesona Rinjani ya kan, ada panah Pesona Rinjani ke sana. Nah, kita pikir oke, kita udah bener. Tapi ternyata ini salah, bukan salah sih sebenarnya, tapi ini ditutup gitu loh. Entah karena emang udah nggak bisa diakses atau mungkin situasional ya. Jadi ini bisa dibuka tutup gitulah yang pasti. Pada saat kami berkunjung itu nggak bisa dilewatin. Jadi ya terpaksa kami mundur lagi nih. Jadi ya pokoknya mundur gitulah, nggak jauh sih. Nah, ini dia jalan yang benar. Jadi ada di sebelah kanan ya. Jalannya kan ada 2 tuh. Nah, jadi ambil yang pertama gitu. Dan dari sini tuh sebenarnya juga nggak jauh. Jadi kalau misalnya naik angkutan umum atau apa gitulah online gitu, ojek online bisa turun di situ juga atau apa gitu kan. Nah, ini jalan kaki ke sini juga nggak terlalu jauh, kayak sekitar 100 meter gitu, nggak sampai malah. Nah, ini dia front office atau lobby atau check-in area gitulah dari Pesona Rinjani. Nah, jadi kita pertama-tama stop di sini dulu buat check-in. Nanti kalau untuk kamarnya itu ada di sebelah sana lah, nanti diantri sama staffnya. Nah, ini parkir area. Nah, di sebelah kiri di apa bangunan situ, nah itu ada suami lagi. Udah selesai check-in. Check-innya cukup cepat dan satu-satu. Nah, di belakang dari front office atau tempat check-in nanti itu ada kursi-kursi, ada kayak taman-taman gitu, bisa buat nunggu-nunggu sambil bisa duduk-duduk sambil nunggu waktu check-in. Nah, kita check-in udah selesai. Sekarang kita menuju ke area villa atau glamping dari Pesona Rinjani. Nah, ini dia. Oke, sekitar 1 sampai 2 menit gitulah dari front office tadi itu. Nah, ini area parkirnya. Kayak cukup buat ya 4-5 mobil gitulah ya kalau di bawah sini. Ya, enggak terlalu luas tapi enggak lah, cukup banyak kayaknya. Nah, ini untuk area parkir mobil. Nah, di sebelah kanan ini ada apa tutupannya itu tuh buat area parkir motor. Oke, sekarang kita menuju ke kamar atau glamping yang kita mau nginep. Nah, ini dia view dari area parkir, tapi kayaknya tuh makin ke atas kayaknya bakalan makin bagus deh. Nah, ini karena kita posisinya tuh berundak-undak nangga tanggaan gitu. Jadi kita harus parkirnya misalnya bawa motor atau bawa mobil lah pasti parkir di situ lah ya. Tapi kalau bawa motor juga di situ. Nah, tapi kalau kayak yang glamping tipe kamar Rinjani yang Rinjani 3 sama 4 itu bisa parkir di sebelah kamarnya. Pokoknya setiap tipe, bukan tipe sih, maksudnya setiap kayak Rinjani 1, 2, 3 itu punya kelebihan masing-masing sih. Nah, ini dia view dari Rinjani. Nah, kamar kita ini nomor Rinjani 5 namanya. Nah, itu katanya sih yang terakhir yang dibangun. Kenapa kita pilih Rinjani 5? Karena ini kayak best view dan best spot gitu lah. Kayak estetik banget kan. Jadi dari bawah tuh juga kelihatan kayak unik gitu, ada tangga-tangganya. Dan cocok banget buat kalian apalagi yang suka foto-foto, yang jago foto nih, bakalan dapet foto-foto atau dapet spot-spot atau angle foto yang
keren banget. Nah ini lucu ya, untuk kerucut gitu. Jadi ya begitulah. Nah ini di sini juga ada 2 buah kursi dengan 1 buah coffee table. Nah di dalamnya ada 1 buah sofa bed. Ini sofa yang tapi ya bisa dijadiin kayak sofa bed gitulah. Nah itu kamarnya kayak nuansa-nuansa kayu gitu, kombinasi si kayu sama stiker. Nah ada 1 buah ini kayak queen bed lah kasurnya. Nah ini kasurnya itu nggak ada dipan atau apa ranjangnya gitu ya, jadi langsung ke bawah gitu dari apa spring bed. Tapi lumayan kok, nggak keras, cukup empuk dan nyaman lah buat tidur. Nah di depan tempat tidur ini ada 1 buah meja dan TV kabel, juga ada apa itu sajadah. Dan ini dia ada menu dari Rinjani Cafe. Jadi kalau kalian nggak bawa makanan atau kalian iseng pengen makan, pengen ngemil, bisa banget pesan di Rinjani Cafe ini. Dan harganya juga lumayan terjangkau kok menurut aku ya. Nah di sini juga ada 4 buah cangkir kopi, gula, dan teh saset. Nah di sebelah kanan sini juga mereka menyediakan 1 kulkas mini. Lumayan banget nih buat nyimpen makanan atau cemilan yang kita bawa dari rumah. Dan ini itu kulkas sampai beres, ternyata kulkasnya dingin banget, oke banget, berfungsi dengan baik. Nah ini ada 1 buah dispenser dengan galon. Nah colokannya ini apa nih, colokan ya, itu ada di cuma ada di apa tuh deket di belakang dispenser. Jadi buat kalian yang mau ngecas di samping tempat tidur, jadi ya please bawa colokan atau apa rolan sendiri dari rumah ya. Nah ini dia kamar mandinya, kamar mandinya cukup luas dan bersih, ada shower dan keran dan air panasnya itu panas banget. Kalau buat aku ya itu cukup panas. Ya ada 2 buah tisu, ada sampo saset dan sabun mini. Itu aku nggak tahu kenapa sabunnya kayak gitulah ya. Ya pokoknya itulah ya. Dan ini dia view dari dalam kamar keluar. Ya lumayan lah ya, di Rinjani 5 ini buat view ke luarnya itu cuma sayang nih. Jadi itu kan ada di sebelah situ ada gunung, tapi terhalang pohon-pohon. Oke lah. Oke, sekarang kita mau lihat tipe apa sih ya? Pokoknya nomor lah ya. Sama-sama sama kan tipenya. Nah, ini Rinjani 3 sama 4 itu sebelahan. Nah, ini tuh pokoknya dalamnya sama ya. Jadi aku enggak spill dalamnya. Ini nih Rinjani 3 sama di sebelahan. Nah, cocok banget nih buat kayak kalian datang bareng keluarga. Nah, tapi butuh 2 kamar. Nah, ini sebelah-sebelahan. Apalagi di tengahnya itu ada kayak lapangan tuh, cocok banget, enak banget maksudnya. Buat nanti malam atau sore-sore ngumpul bikin acara gitu kan. Buat anak-anak main juga enak, atau buat bareng besti-besti atau bareng apa teman-teman kantor gitu lah. Nah, apalagi di sebelah kamarnya itu di ini nih ada disediain tempat bakar-bakaran atau barbeque. Nah ini Rinjani 4. Dari sini nih view-nya sih menurut aku ya, kalau mau dapat view gunung yang tanpa terhalang apa-apa, nah ini aku rekomen tuh di Rinjani 4. Nah ini dia view dari Rinjani 4. Itu ya seperti yang bisa kalian lihat, ini Rinjani 4 bagus ya. Itu aku gak tadi galau, aduh kok bagus banget ya, nanti mau nginep lagi deh kayaknya, tapi di Rinjani 4 gitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat area kolam renang. Nah untuk kolam renangnya ini menurut aku agak gimana gitu ya, karena kecil banget. Jadi kayak lebarnya tuh apa panjang ya, panjangnya tuh cuma kayak 3-4 meter gitu lah. Dalamnya juga gak terlalu dalam, kayak cuma ya mungkin 1 meter gitu paling dalam. Jadi kayak cocok buat anak-anak aja, gak bisa buat orang dewasa. Tapi ya lumayan lah kalau kalian tetap mau nyembur-nyembur sih, juga ada tempat apa bilas yang gitu. Nah ini view dari area kolam renang. Nah ini di area di sebelah area kolam renang itu masih ada apa kayak pelataran, rumput-rumput luas gitu. Ini tuh tempatnya emang kayak jaraknya tuh jauh-jauh ya, dari antara satu, nggak jauh banget sih maksudnya, berjarak gitulah dari satu villa ke villa yang lain. Nah ini juga bisa buat main anak-anak, cuma hati-hati kalau bawa anak di sini karena areanya itu menurun, ngeri apa glinding gitu, ngeri gitulah. Jadi kalau bawa anak ke sini meski bisa dilepas liarkan, tapi tetap harus dipantau ya, diawasi, karena areanya tuh yang ya gitu kayak ada
turun-turunan gitu. Jadi ya ngeri, maksudnya nggak ngeri, maksudnya ya harus waspada lah sama anak-anak ya. Tapi ini bagus banget, lagi-lagi sejauh mata memandang itu tuh view-nya gunung, pepohonan, rumput-rumput, pokoknya semua serba hijau. Gitarisnya amatir. Ini dia suasana malam di kamar Rinjani 5. Dan ini suasana malam di depan kamar atau di luar area Rinjani 5. Itu pencahayaannya cukup terang, ditambah ada lampu-lampu taman di beberapa spot, itu semakin mempercantik suasana malam. Tambah lagi kita bisa lihat apa city view yang nggak terlalu banyak tapi cukup kelihatan lah dari sini tuh ada city view-nya. Dan buat aku dan suami, cuaca di sini tuh nggak terlalu dingin ya, jadi oke dan nyaman lah buat duduk-duduk di depan sini. Dan selamat pagi. Ini dia pemandangan pagi hari dari Rinjani 5. Cuacanya suhunya cukup sejuk dan segar. Dan karena villa ini menghadap ke timur, jadi kita bisa lihat, sebetulnya kita bisa lihat sunrise, tapi sayang lagi-lagi si Rinjani 5 ini ketutup pohon. Mungkin tipe-tipe yang lain itu kalian bisa lihat sunrise ya dari depan kamar. Selamat pagi. Ngapain kita hari ini? Mantap banget, Masya Allah sayang aku. Kita sarapan dulu. Oke, apa ya? Ya gitulah, kita mau punya sarapan. Ini dia di bukit-bukit. Apa ini? Bukit Rinjani. Kita bikin sarapan dulu ya. Oke, sampai di sini dulu staycation kita di Pesona Rinjani. Kalau ditanya worth it apa enggak, oke lah buat harga 400 sampai 600 ribuan kalian harus coba. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Please like, subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan video dari kami. Oke, thank you and bye-bye.